Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Mbok Ica. Nah, di video kali ini Mbok Ica mau mereview makanan ya. Itu makanan khas Indonesia. Yuk simak terus videonya, jangan lupa di-subscribe ya. Makasih. Nah, ini dia teman-teman menunya. Nasi rendang sapi ya. Murah banget ini, cuma 60 NT. Ada telurnya, ada kentangnya, dan ada rendangnya. Mari kita cicipi ya. Nah, kali ini Mbak Ica nggak masak ya, teman-teman. Mbak Ica mau mereview nasi rendang buatan teman sama-sama TKW gitu. Mari makan. Ini rendangnya. Yummy. Untuk bumbunya oke lah ya, agak asin, cuman dagingnya kurang empuk. Menurut saya dagingnya kurang empuk ya. Kenyang lah daripada masak sendiri ya teman-teman, kalau lagi males makan punya orang. Ini kalau di toko Indo pasti nggak boleh segini, 60 NT ini nggak boleh, mesti pakai 100 lebih ya. Kita cicipi balado telurnya ya. Kuahnya mencang. Balado telurnya cenderung ke manis pedas gitu. Enak ya teman-teman. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
lapar apa doyan ini kebiasaan banget kalau makan pasti harus habis. Jangan sia-siakan makanan ya teman-teman. Suapan terakhir ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari Mbok Ica. Terima kasih sudah menemani makan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu tekan tombol loncengnya biar teman-teman tahu video terbaru dari Mbok Ica. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.